Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang kembali. Gigi. So hari ni kita dekat Sungai Tua. Kita ada saya sekarang berada di Sungai Tua lah. Kita nak adventure ride day hari ni. Oh, adventure ride day yang dianjurkan oleh KTM Premium Kuala Lumpur dengan kerjasama KTM Malaysia. So lori dia semua ada sini. Lori KTM Malaysia ada. Semua adventure hari ni. Saya pun dah berbaju adventure crew. Ramai kat sini, lebih kurang hari ni pagi ni kita ada 15 orang. Semua daripada kalangan-kalangan motor adventure kat sini. Oh, ada satu ni boleh tukar motor. Ramai ni semua dah tukar baju. Okey bang, dah breakfast eh? So ramai ni. Ush, super adventure pun dah. Ni kedai punya. Oh ya. Kedai punya. Kedai punya bukan. Dia sebenarnya daripada kalangan apa ni, customer-customer yang beli dengan KTM Premium Kuala Lumpur lah. So bukan saja beli dengan KTM Premium Kuala Lumpur, ada after sales dia, dia ada buat event-event macam ni lah. Ni khas untuk yang pengguna, pemilik adventure. Dan juga yang belum beli pun hari tu dia ada advertise kat app kan, dekat Facebook. Mungkin yang terlepas tu tak sempat lah kan, boleh masuk juga sebenarnya. Tapi yang terlepas tu, tu lah macam mana, sebab limited. So semua ada kat sini. Kita ada 250 juga. Dia ada 250 tu, dia test 790. Dia ada 250. Jom, dia ada sesi je ni. Nanti ada briefing sikit daripada Gabit semua. Lepas tu kita masuk. Rasa off-road kot. Saya pun tak tahu lagi macam mana. Dia punya plan katanya ada masuk track. So ngam, mari kita sambung. Okey, kita dah sekarang nak berlepas untuk masuk off-road. Saya bawa 390. Nanti kang kita tukar dengan 250. So kita boleh rasalah perbezaan dia 250 dengan 390 untuk adventure lah. Okay, sekarang kita dah on board adventure. Saya dengan 390, abang ni bawa 1290. So ni kita dah ramai ke off-road, lokasi off-road kita. And macam saya cakap tadi, in between nanti saya akan tukar-tukar lah dengan kawan-kawan yang bawa 250 adventure. Sebab ini dekat sini ada yang owner dan ada juga bukan. Ada juga di kalangan pengguna bukan motor KTM, tapi dia nak cuba jentera adventure KTM ni kan. Tengok macam mana. Daripada macam-macam jenis motor pun ada lah. Sebab KTM Malaysia ada menyediakan motor test unit untuk siapa-siapa yang nak join ni lah. So ada yang kat sini motor test unit lah. Masuklah motor saya ni sekali. Jom. Jadi kita masuk off-road pula bang. So untuk makluman korang lah, kita memang ada community KTM. Ni abang ni pakai 790 Adventure lah, community Adventure sebenarnya. So jangan risau lah untuk pakai, memang ada kawan-kawan lah. So macam ni, kalau kita beli dengan KTM Premium Kuala Lumpur, dia ada buat program macam ni, link dengan KTM Malaysia. Jadi kita boleh jumpa semua, mana yang boleh datang lah, bukanlah semua, mana yang boleh datang untuk program-program macam ni lah. Bukan saja untuk Adventure, dia juga untuk semua jentera KTM. Ada saja program yang dianjurkan oleh KTM Premium Kuala Lumpur yang dia link sekali dengan KTM
Malaysia. So pakai tech Malaysia pun turun kan. Ada bagi test unit lagi motor, siapa yang tak ada motor nak cuba. Macam itulah. So up to date lah dengan FB KTM Premium Kuala Lumpur ataupun IG. Boleh juga update dengan apa ni, follow saya punya IG sekali lah. Untuk maklumat-maklumat apa, info-info terkini. Sekarang kita nak try dah untuk masuk off-road secara lightnya. Secara light saja. Jadi kita tengoklah macam mana kejap lagi. Rengam ke tak rengam. Alamak, air lama tak masuk off-road. Saya akan buka visor dulu. Buka visor. Semua dah ada. Oh, panjang belakang ah. Panjang. Okey, jom. Ini adalah percubaan yang saya ingat untuk saya sendiri adalah kali ketiga off-road. Yang ni kita terlalu sekali. Macam. Ya, sekarang kita menyusuri jalan-jalan. Ini jalan-jalan dalam lah. Orang panggil jalan dalam. Belum lagi masuk kat mana-mana. Saya pun basically tak tahu kat apa Abang Gabit nak bawa route mana ni. Tapi katanya light-light off-road lah. Light-light off-road saja. Tak ada heavy-heavy lah. Sebab majoriti kebanyakannya yang ada yang first time, ada yang baru-baru dengan dunia adventure dan dunia off-road. Termasuklah saya ni lah. So kita ikut pelan-pelan. Jalan macam ni pun bagi saya dah ngam lah sebenarnya. Sebab saya dah terkonoh lah dulu. Memang masuk off-road belecak ni kang. Harap-harap jalan ni tak tahulah, kita tengoklah kan macam mana. Macam mana ropanya. Tapi kita buat masa sekarang ni, kita layan santai dulu dalam kawasan kampung macam ni. Dengan jalan dalam ni memang sesuai buat off-road. Memang cun. Ngam. Okey, kita nak masuk dalam ni agaknya. Okey, dah masuk dah. Alright. Off-road kita sudah masuk. Kita dah masuk off-road. Saya pun dah mula berdiri. Okey, duduk dulu. Alright, ngam. Off-road bang, off-road bang. Kita dah merasai. Oh, cun. Dia sebenarnya kan, kalau dalam kamera kita tengok jalan-jalan macam ni, nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya, oh, dia jatuh dah. Abang 79 dah jatuh. Abang 79 jatuh. Saya letak dulu, nanti boleh tolong. Tengok kita parking dulu. Oh, okey dah, clear. Ada orang tolong dah. Jom. Okey, jom. Abang 790 tu dah jatuh. Yelah, belecak semua bagai. Memang belecak. So berhati-hati lah. 790 ni datang dengan apa ni, quick shifter. Jadi tak ada isu lah kalau kita nak masuk gear sambil berdiri. Belecak Dan. Memang kita dah bersedia untuk belecak. Okey, jom. Ngam. Redah je bang. Tapi kalau kita off chassis control, memang rasalah apa ni, motor tu pergi kan masa dekat off road ni. Nampak macam tak ada apa-apa kan. Tapi sebenarnya agak mencabar tau. Nampak macam off road, macam light off road kan. Tapi agak mencabar. Dalam kamera nampak macam jalan tu rata je. Tapi sebenarnya saya je yang tahu. Naik ke mana pula ni ha? Okey, naik. 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 Alright, kita glide saja. Lecak yang keberapa ni saya pun tak ingat dah. Tak boleh laju-laju. Bertahan. Ini pun lah kalau light apa ni, light off-road macam ni. Ini pun dah kira. Spin. Tak payah spin bos. Ini pun dah kira apa, mencabar dah sebenarnya. Tak payah belakang dah lari dah. Apa dah dengar aku. Ngam. Mecik kan. Jangan perlu rapat sangat. Tayar depan spin, mecik kat saya. Belakang lari-lari. Payah agak sebenarnya kalau kita tak biasa. Saya ni dah berapa kali dah pun rasa payah lagi.
Okey, 390. So kita, saya nak cuba 250 pula. Ah, ni 250. Saya dah lama dah nak bawa 250 ni, tak dapat-dapat lagi. Dia ada dua mode juga eh. Road, lepas tu kita tekan keep pressing, lepas tu dia release button, dia jadi road. Ah, sekarang kita kat off road, keep press off road. So dia off road sekarang. Nyam. So ABS belakang dia off lah, senang cerita. Macam itulah. So motor ni boleh off road. Jom. Okey, ni sesi turun bukit pula. Turun bukit. Saya bawa 250. 250. First impression saya, dia ringan lagi sikit. Saya rasa dia macam ringan lagi sikit, dan juga dia macam lagi rendah sikit. Kemungkinan sama. Oh, sebab yang tadi tu saya bawa yang spek ni ada suspension boleh laras. So yang untuk 250 ni saya rasa rendah sikit, lebih kurang macam saya punya Duke 250 lah, Duke 390 lah. Dan saya rasa ringan sikit. Power wise, throttle dia memang ringan. Throttle memang ringan dari segi-segi lain lah. Kalau kita nak cerita, dia tak ada motorcycle touch control. Dia, tapi dia boleh ada off-road mode lagi. So, dan dia tak ada built-in untuk apa? Tak ada built-in untuk cruise shifter. Kalau 39 dia ada built-in untuk cruise shifter, tapi kita kena bayarlah cruise shifter plus. Dan yang ni saya rasa dia tak ada ni ABS cornering. Compare tu 390 lah, sebab tu memang mahal lagi. Untuk yang model baru 390 sekarang, dia ada adjustable suspension depan dan belakang. Try naik selot ni, jalan tanah merah yang berselot ni dengan 250. 390 memang saya dah tahu dah macam mana rasa dia. Mr. Michael. Oh, jatuh dah. Oh, berdebum. Dah jatuh. Sekejap, kita tolong kejap. Oh, lemak tak ada tongkat pula. Tanah tak ngam. Okey, Abang Michael dah buat. Okey. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta kita jangan jatuh di situ. Saya je. Tak ada kamera, kawan-kawan. Bukan poyo eh. Tak maaf. Mantul. Okey, macam itulah. 250 selamba bang. Selamba 250 nak buktikan yang motor ni berkemampuan walaupun sisi rendah. Tepat-tepat dia. Tak sangka lepas. Tak sangka lepas. Okey, ngam. So, saya jalan dulu. Dengan 250 ni, tapi setakat yang tadi tu kita cuba tu memang lepas lah. Memang confirm lepas. Memang best. Memang tak ada isu lah. Dari segi power dia cukup lah. Kita nak main off-road ni cukup lah. Kalau untuk beginner dan juga yang bukan beginner pun, saya rasa cukup power dia. Cukup dah kemampuan dia ni. Cuma kelebihan-kelebihan yang ada lagi pada 390 lah. Tapi untuk starting, tak yakin dengan 39, tak yakin dengan CC itu, kita boleh je dengan 250 ini. Mungkin ada kekangan bajet dan sebagainya. Jom saya jalan dulu, nanti kita rembat lagi dalam. Tak rembat apa kan, off road bang. Kita jalan dulu bang. Kita jalan dulu. Langgar je lah, malas nak elak-elak. Saya berkesorangan di situ. Oh, dekat sini tadi yang abang 79 tu jatuh. Saya bersendirian. Ni kita maintain gear 2 je. Jom naik. Okey, cun. Selamba je naik bang. Okey, kita pilih route sendiri. Pilih route sendiri. Saya ke oh, tunduk sikit pokok. Okey, ngam. Kita dah sampai destinasi yang selamat. Okey, kita lepak sini dulu. Semua orang ada kat sini. Ini lagi tenang. Tapi betul lah, 250 lagi senang lah. Yang kata ni lagi senang 250. Memang saya rasa lagi senang bawa 250 compare dengan 39. Tak tahu kenapa. Mungkin berat ataupun macam mana, tapi memang senang. Okey, kan kita sambung balik. Saya parking dulu. Jom.